Kesuksesan deretan artis berikut memang tidak perlu diragukan lagi. Meski begitu, ternyata mereka sampai saat ini masih memilih untuk sendiri loh. Kira-kira kenapa alasannya? Temukan jawabannya di video ini, sahabat Mimela. Ariel Tatum. Aktris cantik Ariel Tatum memilih untuk melajang karena ia belum siap menjalin hubungan asmara. Sebelumnya, Ariel pernah suka tipe cowok blasteran, tapi kini ia tak punya kriteria khusus. Yang penting nyaman, sopan, dan berpenghasilan sendiri. Angela Gilsha. Angela Gilsha diketahui sangat menikmati masa sendiri karena tak ada desakan menikah. Ia pun mengatakan jika saat ini sedang sangat menikmati karir sebagai staf ahli Menteri Pemuda dan Olahraga. Sebelumnya, ia sempat berpacaran secara private selama 4 tahun. Chika Jessica. Meski pernah dijodoh-jodohkan dengan Dwi Andika, Chika Jessica sampai saat ini mengaku belum tertarik untuk menikah. Ia sekarang tengah menikmati menjadi ibu untuk 25 ekor kucing. Dikta. Penyanyi tampan Dikta pun memilih untuk melajang karena mengaku nyaman dan menikmati kesendiriannya. Meski begitu, ia tetap memiliki keinginan menikah suatu hari nanti dengan wanita yang tak berkuku panjang. Nicola Saputra. Aktor tampan Nicola Saputra diketahui termasuk tertutup untuk urusan asmaranya. Meski pernah gagal menikah, ia mengaku sangat menikmati hidupnya saat ini dan selalu bersyukur atas segala pencapaiannya. Siapa lagi nih, sahabat Mimela, artis papan atas Indonesia yang masih melajang?